Oke, kembali lagi di B Channel. Kali ini adalah Daihatsu Grand Max Pickup yang mesin baru ya, 1500cc dual VVT-i. Yang di kap depan ini dia radiator. Di sini minyak rem, ini tangki air radiator, yang ini tangki air wiper. Yang ruang depan ini masih warna dasar ya, begitu juga kapnya. Yang 1500cc ini ada dua varian, yang ACPS dan non ACPS. Yang ACPS ini harganya Rp163.600.000. Jadi lebih mahal Rp7.100.000 dibanding yang non ACPS. Headlampnya tetap sama ya, multi reflektor halogen. Belum jadi multi reflektor LED kayak versi ekspor. Bumpernya warna dasar. Di bawah juga ada underguard nih yang warna silver. Peleknya sekarang 14 inci ya, dengan profil ban 175R14. Bannya GT radial, sen, spion, spion warna dasar ya, hitam doff. Udah dapet talang air. Di bawah juga ada set body molding. Handle di sini model cungkil warna hitam doff. Untuk interior kombinasi ya, warna grey dengan warna hitam. Yang di atas ini langsung panel body, door handle warna hitam, ini bahannya vinil, masih engkol ya. Di body ada speaker, armrest nih hard plastik, transmisi manual 3 pedal. Untuk buka kap depan dari sini. Dan format dummy tombolnya baru ya. Yang Daihatsu kekinian nih, yang modelnya persegi. Ini juga cup holder baru, kisi AC. Ini untuk geser kiri kanan ya, ada laci penyimpanan terbuka. Bahan dashboard standar hard plastik. Kuncinya kayak gini ya. Kunci cadangannya kunci besi biasa. Sekarang kita coba start up kondisi pintu terbuka. Speedonya juga baru nih. Di sini ada Odo trip A, trip B. Belum ada tachometer ya. Setirnya juga baru, model 4 palang. Tapi tetap belum ada airbag. Pengaturan ini fix ya. Di sini ada saklar wiper, dia sudah intermittent. Di kanan sini dia ada saklar headlamp. Head unit dapat single din yang ada input USB, AUX dan SD card. Ada laci penyimpanan terbuka, kisi AC di kiri kanannya. Hazard di sini. AC dia ada pengaturan suhu, speed fan sampai 4. Transmisi manualnya 5 speed ya. Yang ini laci penyimpanan. Park brake dia posisi di sini. Ini ya mesin barunya ya. 1500cc, 4 silinder, dual VVT-i dengan output 97 PS dan torsi 134 Nm. Joknya vinil kombinasi dengan fabric ini ya. Belum ada headrest. Seatbelt di sini juga yang mesti atur panjang pendeknya manual ya. Hand grip di sini model fix. Di pilar A juga ada hand grip. Sun visor yang ada cuma driver ya. Ada card holder. Di sini ada lampu baca. Spion tengah fix. Ini bisa jadi tempat penyimpanan, termasuk yang di sini ada cup holder juga. Laci standar ya, belum soft opening. Serta ini layout dari door trimnya. Ini ada stripingnya dengan tulisan Grand Max 1.5. Rem belakang tromol, per belakang per daun, ban serep penempatan di sini. Di sini juga ada emboss tulisan Daihatsu ya. Ini ya, penanda yang varian baru dual VVT-i 1.5. Dia flat deck. Ini desainnya dari belakang secara overall. Di balik kaca belakang juga ada besi protektornya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Untuk diskon infonya 20-an ya. Untuk kontak marketing bisa cek di description.
Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.